Halo bosku, ini adalah pintu rumah. Ya, ini masih mentahan. Nanti kalau sudah finishing, kita langsung masukkan dan kita upload kepada bosku. Nanti kita persembahkan supaya nanti bisa menjadikan rekomendasi untuk melengkapi pintu rumah Anda. Ini pintu yang sangat kokoh, model simple minimalis ala terkini yang terbuat dari kayu jati tua. Ini juga kursenya sangat gagah dan juga kokoh. Di sini terdapat kombinasi ukiran seperti sirip ikan. Ini request dari customer kami, kita sesuaikan, dan ini adalah dua muka. Bosku bisa lihat sini di belakangnya, ini dua muka. Ini jadi pintu ini kupu tarung bosku. Nanti kalau sudah finishing, kita masukkan ke channel kami di Mebel Indonesia. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di Mebel Indonesia, serta follow Instagram kami di @mebelindonesia.co.id. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faizin dengan channel Mebel Indonesia. Kali ini saya akan mereviewkan pada Anda, yaitu pintu rumah. Nah, pintu ini adalah pintu kupu tarung atau pintu double di depan rumah. Jadi ini pintu utama. Bahan yang saya gunakan ini adalah menggunakan kayu jati perhutani. Jadi insya Allah awet, dan semoga awet, semoga pembelinya puas. Ini adalah pembelian dari Bapak Leo. Bapak Leo ini adalah teman dari Bapak Kartono, direkomend dari Bapak Kartono. Ini ada alamatnya. Bagi viewer dan subscriber serta Anda masih ragu, kalau masih ragu bisa hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di sini. Ini adalah nomor Pak Leo, Bapak, Ibu, Thomas, maksud Bapak, bisa menghubungi nomor Bapak Leo kalau misalkan saya tidak mengirimkan produk ini. Bapak bisa mengecek apakah barang ini memang permintaan Bapak Leo atau tidak. Oke, lanjut untuk spesifikasinya. Spesifikasi dari pintu ini yaitu dilengkapi dengan kusen sama daun pintu. Terus yang ini adalah list. Di sini itu pembatas atau penahan dari kedua pintu. Oke, untuk ketebalan dari kusen ini adalah 15 cm. Maaf, lebarnya untuk tebalnya ini 6 cm. Ininya ya bisa disusut. Nah, ini dari sini ini 15, terus yang ini 6 cm ketebalannya. Nah, ini bisa terlihat jelas bahwa ini ya pewarnaan tapi kayu asli, jadi terlihat kayu ini sangat tua, coklat, hampir-hampir tidak ada putihnya, berarti kayu ini benar-benar tua karena memang beliau minta dari kayu TPK. Nah, ini beliau minta dari ukiran sedikit, saya rasa ini menyerupai sirip ikan. Pak Leo ini adalah orang Chinese, jadi mungkin ya ada filosofinya tersendiri, yaitu terserah beliau. Saya mengikuti permintaannya seperti ini. Ini bolak-balik, jadi ada dua muka. Yang belakangnya juga seperti ini. Jadi ini depan belakang sama pintunya. Oke, untuk ketinggiannya ini adalah 200 standar. Cuman ini dilebihkan sedikit ke bawah 5 cm untuk tanam nanti. Oke, besar saja cukup. Untuk pemesanannya bisa hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan. 082-323-793-222. Jangan lupa di follow Instagram saya di @mebelindonesia.co.id. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, serta subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, saya cukup. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.